Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ayuzi akan teruskan topik yang berikutnya berkenaan dengan candlestick. Okey, pertama kita pergi kepada sejarah candlestick. Jadi candlestick ni sebenarnya berasal daripada negara Jepun yang diasaskan oleh Munehisa Homma. Jadi beliau telah mencipta candlestick chart dan juga candlestick trading pattern. Okey, baik. Jadi seterusnya untuk sejarah-sejarah ni, kisah-kisah ni, tuan-tuan bolehlah baca sendiri. Saya akan bekalkan slide okey dalam grup kita nanti. Jadi yang seterusnya, kenapa candlestick begitu penting dalam pelaburan? Jadi candlestick ni dianggap sebagai satu cara untuk kita melihat apa yang sedang berlaku di dalam pasaran. Jadi dia lebih fleksibel. Maksud fleksibel di sini iaitu candlestick ini boleh digabungkan dengan analisa teknikal yang lain seperti moving average, momentum oscillator dan juga yang lain-lainlah. Okey, jadi selain itu ia juga boleh digabungkan dengan Dow theory dan juga Elliott wave. Jadi tuan-tuan mesti ingat dalam yang Tech Trader channel yang saya bagi link tu, dalam tu ada dibekalkan video berkenaan teknik ABC. Jadi teknik ABC tu adalah salah satu contoh Elliott wave theory. Okey. Jadi yang seterusnya, candlestick ini juga membantu kita untuk memahami perubahan psikologi tingkah laku manusia berhubung dengan wang. Okey, seperti tamak, takut, harapan yang menggunung tinggi dalam pasaran. Jadi dengan ilmu candlestick ni, kita dapat tahu bagaimana pembeli dan penjual berinteraksi antara satu sama lain dalam perdagangan. Jadi kenapa candlestick ini penting dalam pelaburan? Jadi candlestick ini memberikan kita maklumat yang lebih penting berbanding dengan bar chart. Dengan menggunakan situasi win-win lah, kerana dengan candlestick kita dapat mengetahui semua isyarat dagangan yang berlaku di dalam pasaran. Jadi candlestick ni sebenarnya banyak digunakan oleh professional trader. Jadi untuk membuat pembelian okey di dalam pasaran. Okey. Jadi selain daripada professional trader seperti bank dan hedge fund juga banyak menggunakan candlestick. Jadi mereka-mereka ni dikategorikan dalam golongan professional. Okey, yang setiap hari mereka berdagang berjuta-juta nilainya. Inilah yang kita namakan jerung. Okey, sebab mereka ni boleh menggerakkan harga pasaran apabila mereka inginkan disebabkan modal mereka terlalu besar. Okey, bila mereka berdagang dengan menggunakan berbilion ringgit. Okey, jadi mereka ni yang kita katakan jerung di dalam pasaran saham. Okey. Jadi sekarang kita go through pula kepada perbezaan antara bullish dan bearish. Jadi dalam dunia trading kita tak boleh lari dari perkataan bullish dan juga bearish. Apa itu bullish? Apa itu bearish? Okey. Kita ada bullish trend, okey. Uptrend, downtrend, okey, ada bullish, okey, dia bearish, okey. Jadi apa tu bullish? Apa tu bearish? Okay. Jadi trader akan menggunakan perkataan ini sentiasa. Okey, jadi bullish ni lebih merujuk kepada kenaikan harga. Bearish pula merujuk kepada penurunan harga. Jadi dia di sinonim dengan simbol seekor beruang dan seekor lembu. Jadi lembu, lembu ni bull lah. Bull. Jadi dia warna hijau. Kita warnakan dia warna hijau. Okey, kalau bear kita warnakan merah sebab dia bearish. Okey, kenapa kan kita gunakan lembu dan bear, kenapa tak guna haiwan lain? Jadi tok guru saya bagi tahu, dia kata kalaulah lembu kalau dia bergaduh, okay, dia nak serang, dia mula daripada atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi selalunya kita akan tengok lembu dia akan tanduk. Okey, dia akan tolak tanduknya daripada bawah naik ke atas. Okey. Jadi dia seolah-olah dia menolak harga pasaran tu daripada bawah naik atas. Okey, jadi sebab tu kita menggunakan, bukan kita lah. Okey, mereka menggunakan simbol lembu ni untuk menggambarkan bullish. Okey, mungkin disebabkan tu lah. Okey, kalau dia nak lawan, dia akan tolak gun tanduk dia tu.
daripada bawah ke atas. Jadi seolah-olah penolakan harga dari bawah ke atas. Kalau kata beruang ni kita tengok, kalau dia lawan dia tolak ke mana? Dia macam mana? Dia punya behavior dia. Ha, dia serang. Selalunya dia akan terkam, betul tak? Dia terkam. Jadi terkam dari atas ke bawah, betul tak? Jadi bila dia terkam dari atas ke bawah, seolah-olah dia berlaku penurunan harga, penolakan harga dari atas ke bawah. Okey? Jadi maka dia disimbolikan dengan gambar beruang. Okey, sebab tu bullish ni dia gunakan gambar lembu, bearish gunakan gambar beruang. Okey, lembu dan beruang bergaduh. Okey. Jadi ingatlah, senang nak ingat, kalau lembu tolak harga dari bawah ke atas, beruang tolak harga daripada atas ke bawah. Jadi seekor lembu berlawan dengan seekor beruang. Okey, dua-dua sama besar, sama-sama kuat. Okey. Seterusnya kita tengok, okey, ini yang istilah tadilah, apa itu bullish, perbezaan antara bullish dan bearish. Jadi apa itu bullish? Jadi bullish adalah kecenderungan harga untuk bergerak naik atau menguat secara terus-menerus dalam suatu tempoh waktu tertentu. Dan apa itu bearish? Bearish pula adalah kecenderungan harga untuk bergerak turun atau melemah secara terus-menerus dalam suatu tempoh waktu tertentu. So, sekarang kita pergi kepada candlestick. Jadi, candlestick ini adalah yang selalu kita guna dalam chart. Okey, chart pattern lah. Okey, jadi saya nak terangkan macam mana berlaku pembentukan dia. Jadi, di dalam candlestick ni, dia ada body. Body yang kotak ni. Ini kita panggil body. Okey, body dia. Yang kotak merah ke atau kotak hijau ni, kita panggil body yang tengah. Yang solid ni. Kemudian dekat candle, dia kadang-kadang dia ada ekor atas, ekor bawah. Yang ni kita namakan sebagai shadow. Bayang-bayang dia. Okey, shadow. Jadi dalam pembentukan candlestick, okey, dia akan berlaku harga buka, harga tutup, harga tertinggi dan harga paling rendah. Okey, saya ulang. Harga buka, harga tutup, harga tinggi dan harga paling rendah. Jadi untuk candlestick bullish ini, okey, harga buka dia akan buka di bawah dan dia akan tutup di atas. Okey, jadi harga buka rendah, harga tutup tinggi. Saya ulang, harga buka dia rendah, harga tutup dia tinggi. Jadi dia buka di bawah dan dia tutup di atas. Okey, untuk pembentukan yang ni, apa yang berlaku adalah, okey, dia buka di sini, di bawah ni. Harga buka di bawah ni. Kemudian dia turun ke bawah dahulu. Selepas tu, dia naik terus sampai atas. Kemudian dia tutup di sini. Maka berlakulah shadow di atas dan di bawah. Saya ulang. Dia buka di sini. Kemudian dia turun bawah dulu. Kemudian dia naik terus ke atas dan dia tutup di sini. Ikut time frame. Kalau kita buka time frame 1 minit, maka satu candle ni siap terbentuk dalam tempoh 1 minit. So, dalam tempoh 1 minit tu, dia buka harga di sini, dia turun, dia naik, dan dia tutup di sini. So, cepatlah kalau kita tengok, kalau candle dalam time frame 1 minit, memang laju pembentukan dia. Kita nampak clear. Okay, dia membentuk candle tu. Dia bergerak pembentukan dia. Okay. Sama juga dengan candlestick bearish ni. Okay, cuma beza dia, harga buka dia tinggi, harga tutup dia rendah. So, dia buka tinggi, dia tutup rendah. Untuk candlestick bearish ni, yang merah ni, so dia buka di atas. Okay, bila dia buka di sini, dia naik dulu. Dia naik lagi. Kemudian, sampai satu tahap, dia tak boleh naik dah, dia turun terus. Dia turun sampai bawah dan akhirnya dia tutup di sini. Okay, maka lengkaplah satu candlestick ni. Okay, mengikut time frame yang kita buka tu lah. Kalau kita tengok 1 minit punya time frame, 1 minit, so 1 minit lah dia buat candle ni. Kalau time frame 5 minit, 5 minit lah dia buat satu candle tu. Okay, maka dia, kalau bearish, dia buka di sini. Saya ulang, dia buka di atas. Dia naik dulu. Kemudian, sampai satu tahap, dia tak boleh naik dah. Dia turun terus. Dan dia tutup di bawah ni. So, ni harga buka, harga tutup. So, harga buka, harga tutup ni membentuk dia punya body. Okay, yang harga tinggi, harga rendah ni, dia bentuk dia punya shadow. Kita kata echo dia. Itu adalah pembentukan, macam mana pembentukan candle. Ok,
macam mana candle terbentuk. Jadi untuk yang bearish, bullish ini, yang hijau ni, bermaksud tolakkan buyer terlalu tinggi menyebabkan harga naik. Manakala candlestick bearish ni berlaku penolakan oleh penjual yang tinggi. Okay, menyebabkan harga turun. So yang hijau, buyer tolak tinggi. Yang merah, seller yang tolak, harga jatuh ke bawah. Okay. Okay. Yang seterusnya kita nak tengok kepada Marubozu candlestick. Okay, Marubozu candlestick ni dia lain daripada candlestick tadi. Marubozu ni dia tak ada bayang atau tak ada echo, tak ada shadow. Dia solid. Candlestick yang solid. Tak ada bayang, tak ada echo. Jadi kalau tuan-puan jumpa dekat chart candlestick yang tak ada bayang ni, atas ke bawah ke, maksud ia adalah petunjuk bahawa dia adalah Marubozu candle. Kalau nampak Marubozu yang panjang macam ni dekat dalam chart ke barangkali yang besar, memang dia nak naik lagi tinggi. Kalau jumpa yang merah ni, maka dia nak turun lagi ke bawah. Okey. Jadi ini maksud Marubozu candle. Okey, dia tak ada echo. So dia buka harga di bawah untuk yang bullish, open dia di bawah, open price dia di bawah, closing price dia di atas. Kalau bearish, open dia di atas, open price dia di atas, harga buka di atas dan harga tutup di bawah. Okey. Jadi candlestick Marubozu ini hanya diwakili oleh badan sahaja. Dia tak ada sumbu atau bayang-bayang yang memanjang sama ada di bahagian atas ataupun di bahagian bawah candle. Jadi Marubozu bullish ni sama ada yang warna hijau ataupun warna putih. Kadang-kadang setengah digunakan warna hijau, setengah digunakan putih. Okey, mempunyai badan yang panjang dan terbentuk apabila bukaan sama dengan rendah dan penutup sama dengan tinggi. Jadi Marubozu bullish ni atau hijau putih ni menunjukkan bahawa pembeli, pembeli mengawal harga stok dari harga pembukaan hinggalah harga penutupan dia. Okey, hari ini kalau kita tengok time frame 1D, satu harilah dia siap. Kalau time frame 1 minit, so 1 minit itulah dia siap. Dan dia dianggap sangat menaik. Manakala candle Marubozu bearish pula, hitam ataupun merah, dia mempunyai badan yang panjang terbentuk apabila bukaan dia sama dengan tinggi, bukaan sama dengan tinggi dan penutup sama dengan rendah. So tak ada bayang-bayang. So Marubozu bullish bearish ni, hitam dan merah ataupun merah ni, dia menunjukkan penjual. So bearish dia menunjukkan penjual yang mengawal harga daripada pembukaan hinggalah akhir. Jadi dia dianggap sangat menurun. Okey. Okey, sekarang kita nak pergi kepada reversal candlestick. Okey, jadi ada kat sini saya bawakan lebih kurang 10 bentuk reversal candlestick. Saya bagi 5 bullish dan 5 bearish. Okey, yang ni yang saya bagi yang popular lah, yang selalu muncul dalam kita punya chart pattern. Okey. Jadi yang pertama kita tengok hammer. Hammer, nama pun hammer, bentuk pun macam hammer. Okey, jadi kalau kita tengok hammer ni, batang dia, shadow dia, sumbu dia di bawah yang panjang. Bermaksud di sini buyer kuat. Okey, buyer kuat tolak harga naik dan di sini menunjukkan petunjuk. Candle ni memberi petunjuk bahawa harga akan naik selepas kita jumpa candle macam ni. Dalam chart pattern kita jumpa candle hammer, kebarangkalian harga akan naik selepas itu. Okey, ini kita namakan bentuk hammer. Kedua, bullish engulfing. Bullish engulfing bermaksud candle yang kedua ni dia memeluk. Engulf ni maksud dia peluk. Dia candle ni peluk yang belakang. Maksudnya candle hijau ni peluk candle merah. So dia tutup semua habis. Bermaksud selepas kita jumpa bullish engulfing, kebarangkalian harga akan naik selepas itu. Okey, ini petunjuklah. Okey, jadi dia peluk candle hijau, peluk candle merah. So kita namakan bullish engulfing. Harga akan naik selepas ni. Piercing line ni bermaksud bila kita jumpa macam ni, okay, kita jumpa, katakan kita jumpa satu candle merah, kemudian terbentuk pula candle kedua adalah candle hijau. Jadi candle hijau yang terbentuk yang kedua ni, okay, dia punya body dia tutup, dia closing price dia tutup ke atas ni lebih daripada separuh badan candle merah ni. Nampak ni ada line merah, separuh badan candle merah ni. So harga tutup candle hijau ni dah terlebih daripada separuh candle merah. Jadi dia petunjuk bahawa harga akan naik selepas itu. Okey.
Manakala bullish harami ni, harami ni bermaksud mengandungkan anak. Jadi, mak dia merah, anak hijau. Kalau mak merah, anak hijau, bermaksud dia adalah bullish. Okey, berbanding yang bawah ni kita akan jumpa nanti. Mak dia hijau, anak dia merah. Okey, dia akan bearish. Okey, jadi ini adalah bullish harami. Okey, kebarangkalian harga akan naik selepas ni. So, kita nampak satu candle besar, merah. Kemudian ada anak kecil. So, warna hijau. Okey, kebarangkalian dia akan harga akan naik selepas itu. Okey. Yang seterusnya adalah Morningstar. Okey. Morningstar ni pun sama. Bila dia buat satu candle merah, kemudian dia buat satu candle hijau atau merah yang bawah kecil. Kemudian dia buat lagi satu candle yang hijau. Okey. Jadi, ini bentuk Morningstar. Okey. Jadi, bila kita jumpa bentuk macam ni, maka kebarangkali harga akan naik selepas tu. Jadi, Morningstar ni berlawanan dengan Evening Star. Evening Star harga akan turun. Morning Star ni harga akan naik selepas itu. Ini adalah bentuk reversal candlestick lah. Jadi yang seterusnya kita tengok yang bearish candle pula. So tadi kita ada hammer. Okay, hammer echo di bawah panjang. Okay, shooting star echo di atas panjang. Okay, bentuk dia terbalik. Okay, jadi shooting star ni maksud seller kuat. Seller tolak harga ke bawah. Jadi bentuk ini menunjukkan harga akan turun lagi. Kalau kita tengok dalam chart pattern, tiba-tiba dia buat pula shooting star, memang harga kebarangkalian nak turun lagi selepas itu. So, ini kita kena ingatlah bentuk-bentuk ni. Kemudian, bearish engulfing sama macam tadi. Tadi kita ada bullish engulfing. Okay, dia peluk candle merah, hijau peluk merah. Yang ni merah peluk hijau. Merah ni peluk hijau bermaksud kebarangkalian harga akan turun lagi selepas ini. Dark cloud cover ni adalah berlawanan dengan person line ni. Kalau kita tengok dark cloud cover ni, okey, candle hijau tadi kita tengok body dia sebahagian, sekalau kita ukur separuh daripada body hijau tadi, candle yang merah ni, okey, dia tutup dah lepas daripada line, okey, separuh daripada badan hijau. Okey, candle merah ni, okey, siap terbentuk melepasi separuh daripada badan hijau. Ini kita namakan sebagai dark cloud cover. Ini petunjuk bahawa harga akan turun lagi selepas ini. Okey, ini petunjuk dia. Okey. Jadi kalau nampak candle pembentukan dark cloud cover ni, kemungkinan harga akan nak turun lagi. Okey, harami bearish ni pula sama macam tadi. Tadi kita bullish. Yang ni harami mak dia hijau, anak dia merah. Tadi mak dia merah, anak hijau. Mak merah, anak hijau. Okey, yang ni tak apa, maksudnya harga nak naik. Okay, kalau yang ni harga nak turun. Mak dia hijau, anak dia merah. Maka kebarangkali harga akan turun lagi selepas ini. Ini evening star macam morning star tadi berlawanan lah. Okay. Jadi harga akan turun lagi selepas ini. Okay, saya ambil contoh satu. Candle, hammer. So hammer kalau kita tengok dia tak ada shadow di bahagian atas. Okay, dia akan ada satu shadow yang panjang di bahagian bawah. Okay, bawah dia shadow panjang. So di sini bermaksud penolakan buyer yang sangat kuat. So, dia akan memberi petunjuk bahawa harga akan naik lagi selepas ini. Okay, yang ini saya tunjuk perbezaan antara dua, nah, hammer dan shooting star. So, kalau kita tengok, bentuk dia nak sama tapi dia terbalik. Okay, hammer, bentuk dia shadow di bawah panjang. Kalau shooting star, shadow di atas dia panjang. Okay, jadi ini menunjukkan kalau hammer, dia adalah bullish. Bullish, membeli petunjuk bullish. Okey, iaitu harga akan naik selepas candle ini terbentuk. Okey, selalunya harga akan naik selepas candle ni terbentuk. Okey. Jadi berlawanan dengan shooting star. Bila kita jumpa tiba-tiba dia siap buat satu candle shooting star, kita dah tahu selepas ni harga mungkin akan turun lagi ke bawah. Okey, itu kegunaan candlestick. Okey. Jadi candlestick ni memainkan peranan yang penting, eh. Jadi kalau boleh kita ingatlah beberapa candlestick yang penting-penting macam ni. Okay, hammer, shooting star, morning star, engulfing. Okay, engulfing pun kita ada lagi, hidden engulfing. Yang tu saya tak masukkan. Nanti tuan-tuan boleh explore sendirilah. Okay, jadi yang ni sign untuk kenaikan harga selepasnya, dan ini petunjuk harga akan lagi turun selepas candle ini terbentuk. Okay. Ini adalah contohnya. Okay, dalam chart pattern.
Okey, apabila berlaku penurunan harga di sini, penurunan harga. Candle merah, merah, merah. Ha, yang ni dia hitam dengan merah samalah. Ha? Fungsi dia penurunan harga. Tiba-tiba dia buat satu candle hammer dekat sini. Jadi selepas candle hammer ni siap, okey, harga akan naik selepas tu. Okey, ini contoh. Okey, dalam chart pattern. Okey, kalau shooting star pun sama. Kita tengok harga naik, naik, naik. Tiba-tiba dia buat satu candle shooting star kat sini. Jadi selepas siap candle shooting star kat sini, harga akan turun. Okey, ini fungsi candlestick. Okey, hammer dan shooting star. Satu bullish, satu memberi petunjuk bearish. Okey, seterusnya adalah saya buat comparison lagi satu antara morning star dan evening star. So morning star kalau kita tengok macam tadi, okey, bila dia ada satu candle merah, kemudian dia buat doji, dia buat satu candle hijau, bermaksud harga akan naik, memberi petunjuk bullish. Okay, harga akan naik selepas itu. Yang ini kita panggil doji. Doji ni dia tak ada body. Doji, kalau jumpa macam ni, kita panggil doji. Kita ada macam-macam bentuk doji. Okay, jadi doji ni dia tak ada body. Okay, okay. Evening star pula, okay, dia buat hijau. Kemudian dia buat doji merah. Kemudian dia buat lagi satu candlestick merah. Okey. Jadi ini bentuk ni kita namakan evening star. Jadi bila ternampak bentuk macam ni, kebarangkalian harga akan turun selepasnya. Macam bawah ni. Okey, ni contoh saya bagi dalam chart pattern. Okey, apabila kita nampak berlaku penurunan harga, okey, merah turun 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 turun, tiba-tiba dia buat satu bentuk bullish morning star dekat sini ni. Okey, jadi selepas ada bullish morning star dekat sini, ni buat satu batang marubozu ni, marubozu ni tak ada ekor. Kemudian dia buat satu doji, okey, dan dia buat satu candle hijau. Ha, ini bentuk morning star. Okey, maka harga akan naik selepas tu. Sama juga yang sebelah ini adalah bearish evening star. Apabila kita tengok harga naik 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 naik, tiba-tiba dia buat satu pattern evening star. Reversal candlestick evening star. Maka kemungkinan selepas tu harga akan turun. Okey, ha, ni marubozu ni, marubozu bullish, ha, tak ada ekor. Kemudian dia buat apa ni? Doji. Kemudian dia buat satu batang candlestick merah yang panjang. Ini kita namakan evening star. Evening star. Bila kita jumpa sign yang evening star ni, petunjuk bahawa harga akan turun lagi selepas ini. Okey. Ha, yang ini piercing line. Okey, sama macam saya cerita tadi. Okey, bila dia buat satu candle hijau, dia buat satu candle merah. Dia buat satu candle merah, kemudian dia buat pula satu candle hijau. Candle hijau ni harga tutup dia lebih separuh daripada badan candle merah. Ni body badan candle merah tadi. So, separuh dia dekat sini lah. So, harga tutup yang hijau ni lebih daripada separuh. Kemudian dia buat pula hammer. Memang harga dia akan naik selepas ni. Okay, ini petunjuk-petunjuk yang kita kena tahu. Kena alert lah. Okay, memberi petunjuk dan kita nak tahu apa nak berlaku selepas tu. Okey, yang seterusnya kita dekat sini, piercing line pun sama. Contoh yang ni. Contoh yang ni kita tengok, yang ni candle merah, yang ni candle hijau. Nampak harga tutup dia, walaupun terlebih sikit, tapi dah terlebih daripada separuh body candle merah. So, petunjuk harga nak naik. Okey, walaupun dia nak naik, tapi ini petunjuk dia agak less lah. Kurang lah, less bullish. Yang ni lebih more bullish. Sebab apa? Sebab penutup harga candle hijau ni lebih, dah lebih banyak daripada separuh badan candle merah ni. So, jadi still akan, yang ni mungkin akan naik juga. Tapi dia bullish dia less sikit lah. Kita kata less bullish. Yang ni lebih kepada more bullish. Okay, nampak eh? Beza. Okay, jadi yang walau bagaimanapun dia tetap tutup lebih daripada separuh badan candle merah. Okay, jadi yang ni dia less bullish. Yang ni more bullish. Jadi, dua-dua bullish lah. Okay. Okey, yang seterusnya ini adalah bentuk-bentuk lainnya. Kita ada bearish tweezer, okey. Yang saat ini doji, bentuk-bentuk doji yang lainnya. Okey, yang kita boleh gunakan untuk melihat sama ada harga nak naik ataupun nak turun, okey. Jadi tuan-puan boleh juga buat rujukan seterusnya di website investopedia.com. Jadi sekian saja topik kita hari ini tentang candlestick. Kita jumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Sekian daripada saya, Ayuzi. Assalamualaikum.